Hampir 99% nasabah itu nggak tahu kalau fungsi cari ATM itu apa. Ini sama ini. Yang tahu, nasabah tahu itu kita masukin ATM ke sini, ambil duit ke sini, tapi nggak tahu fungsi ini. Jadi fungsi kaca ini adalah ketika kita sedang bertransaksi, kita bisa ngintip di sini. Di luar itu ada orang yang mencurigakan nggak? Ngintip kiri dan kanan. Ini sebagai spion. Di belakang kita itu ada orang yang mencurigakan atau tidak. Kalau ada orang mencurigakan, tentu kita hanya dengan lirik, kita bisa langsung tahu dan kita bisa langsung waspada. Oh ya, ini juga terjadi di ATM BNI maupun di ATM Mandiri dan ATM-ATM lain. Itu ada. Jadi manfaatkan fitur ini sebaik-baiknya demi keamanan Anda bertransaksi. Jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe dan berikan komen positif. Dan dukung channel kami ini. Sampai jumpa di video bermanfaat selanjutnya. Terima kasih.